tiga wanita ditahan di Pengkalan Cepa dan Wakaf Mek Zainab, Kota Baru, Kelantan. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Rohaimi Mat Isa berkata, kesemua suspek yang ditahan berusia lingkungan 20-an. Mereka ditahan berhubung pergaduhan di Wakaf Mek Zainab pada 10 pagi 15 Oktober yang rakaman videonya tersebar di laman sosial baru-baru ini. Susulan itu, usaha memburu dua lagi wanita berusia 20-an dilakukan bagi membantu siasatan. Mereka dipercayai orang yang merakam dan membelasah mangsa. Semua tiga suspek yang sudah ditahan dipercayai pelaku yang membelasah mangsa hingga menerima rawatan sebagai pesakit luar di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Kesemua mereka ditahan reman 3 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Terdahulu, rakaman video yang viral di laman sosial memperlihatkan dua wanita bertindak ganas apabila membelasah seorang wanita lain. Video berdurasi 2 minit 11 saat itu dipercayai gara-gara salah faham dan dikatakan menjalin hubungan sulit dengan tunang serta bekas suami orang. Rakaman itu menunjukkan mangsa ditendang beberapa kali di bahagian muka, kepala dan belakang badan selain ditampar. Umur kita baru je buat tangkapan. Belum ada. Tak siap tahu. Di mana tu? Ada jam berapa? Pagi ni. Pagi ni. Pagi ni. Pukul? Rumah ke? Tu, cari buat. Kita tak dapat. Mereka yang ditangkap pagi ni tu kerana mereka ada bersama dengan kumpulan suspek dan juga merakam. Mereka yang terlibat merakam. Kalau kita tengok dalam kes ni sekurang-kurangnya 3 kamera digunakan ataupun handphone kamera digunakan untuk merakam kejadian. Dan selain pada itu, kita juga cuba mengesan 2 lagi suspek yang terlibat secara langsung dalam memukul mangsa, iaitu dikenali sebagai Mokbi dan juga seorang lagi dikenali sebagai Nija. Pada salah faham ataupun insiden yang berlaku sebelum itu, di mana kesemua suspek menuduh mangsa telah mencuri rantai milik suspek dan seterusnya mempunyai hubungan sulit dengan tunang suspek dan juga dengan bekas suami suspek yang satu lagi. Jadi itu adalah punca yang dikatakan menjadi sebab utama beliau dipukul. Jadi kejadian berlaku di wakaf, kawasan perumahan Wakaf Mek Zainab, iaitu di rumah kawan mangsa. Jadi apabila mangsa dipanggil ke tempat tersebut, rupanya suspek telah menunggu dan memukul mangsa.